di sini juga nggak ada monster. Hah? Buah apel itu kok warnanya aneh ya? Coba saya ambil lah. Iya. Jadi penasaran. Kayak gimana sih rasanya? Nggak enak. Kok kayak masih mentah gini sih? Tubuh saya kenapa? Kok badan saya jadi berubah warna gini? Tapi kekuatan saya kayaknya juga meningkat deh. Ah, ya udahlah, saya susulin teman-teman yang lain aja deh. Iya. Ya. Nah, ini dia akhirnya datang juga. Ultraman Giga, tapi penampilan kamu kok beda banget sih? Iya ya, penampilannya baru nih. Kalau kekuatannya gimana? Tunjukin dong. Saya juga penasaran sih. Ya udah saya coba deh. Iya. Widih, keren banget. Kamu dapat kekuatan itu dari mana? Tadi saya nggak sengaja nemu apel emas di hutan belakang kota. Terus saya makan. Jadi gini deh. Tapi kayaknya buahnya masih ada deh, tinggal satu lagi tadi di pohon. Ya udah nggak apa-apa. Kami tungguin aja sampai berbuah lagi. Ayo Ultraman Z, kita samperin pohonnya. Ntar keburu diambil orang. Iya, ayo kita berangkat. Iya. Kok jadi kebelet gini sih? Ya, toiletnya saya hancurin lagi barusan. Aduh, saya jadi harus buru-buru ke rumah nih. Ya, akulah monster. Udah nggak usah basa-basi lagi. Kamu mau ngelawan saya kan? Ya udah, ayo buruan kita selesain. Saya lagi buru-buru nih, mules. Ya udah, ayo kita mulai. Aduh, mending saya buruan pulang deh. Keburu keluar di sini ntar. Iya. Duh, kok lama banget sih berbuahnya pohon apel ini. Saya udah ngantuk nih. Hah, iya nih. Mana banyak nyamuk lagi. Akhirnya sampai juga ke sini lagi. Berkat pedang Excalibur ini, akhirnya masa depan bangsa Ultraman terselamatkan. Sekarang mending saya buruan cari Ultraman X buat ngembaliin pedang ini. Gak enak juga dipinjem lama-lama kayak gini. Sekarang saat yang paling penting nih. Waktunya push rank. Kuota saya habis lagi. Saya harus buru-buru isi kuota dulu nih. Loh, Ultraman X kok nggak ada di sini ya? Sepertinya ada alarm tanda bahaya dari mesin waktu saya. Mending saya cek dulu keadaan mesin waktu itu. Daripada ntar kenapa-napa, saya nggak bakal bisa balik lagi ke masa depan. Monster jelek, apa yang kamu lakukan pada mesin waktuku itu? Sudah kuduga, ternyata ini mesin waktu milik Ultraman sok jagoan sepertimu. Baiklah, akan kuhancurkan sekarang juga. Ultraman kurang ajar, rasakan ini. Terima ini, Lightning Slash. Ternyata banyak juga monster pengganggu di masa ini. Sebaiknya saya harus buru-buru ngembalin pedang ini nih dan langsung kembali ke masa depan. Kalau lama-lama di sini, saya bisa ngerubah sejarah di masa lalu. Nanti bisa-bisa berdampak buruk sama masa depan. Loh, konter pulsanya kok tutup sih? Apa karena masih tahun baruan di kampung ya? Akhirnya kutemukan juga kau Ultraman. Kaulah yang sudah menghabisi teman-temanku. Monster, kalau mau berantem nanti aja deh. Saya mau nyari counter pulsa dulu nih, mau push rank. Diam kau Ultraman lemah. Sekarang akan kubalas dendam teman-temanku itu. Ultraman X lagi di mana sih? Susah amat nyarinya. Itu kan Ultraman X. Kelihatannya situasinya sedang gawat tuh. Ultraman X, ini ku kembalikan pedangnya. Terima ini.
Nah, akan kuakhiri pertarungan ini. Terima kasih Ultraman Legend. Terimalah ini, Lightning Splash. Terima kasih Ultraman Legend. Untung kamu datang tepat waktu. Iya, nggak apa-apa kok. Malah saya yang harus minta maaf karena terlambat ngembalin pedang itu. Udah, santai aja, nggak apa-apa kok. Oh iya, ngomong-ngomong, gimana situasi di masa depan? Monsternya udah berhasil saya kalahin. Berkat pedang Excalibur itu, masa depan bangsa Ultraman terselamatkan. Terima kasih ya udah bersedia meminjamkan pedang itu. Syukurlah kalau gitu. Oh iya, hampir lupa. Ini saya kembaliin sarung pedangnya juga. Iya, terima kasih ya. Berhubung urusan saya di sini udah selesai, saya mau balik lagi ke masa depan. Baiklah, hati-hati Ultraman Legend. Saya permisi dulu ya. Sekali lagi, terima kasih Ultraman X. Siapa kamu? Pergi sana, jangan ganggu saya. Diam kau manusia lemah. Kok dia hilang? Kok sepi amat sih? Si pocong kemana ya? Tadi katanya mau ketemuan di sini buat ngalahin monster yang lagi nyerang warga. Tapi kok dia belum dateng ya? Om Tamin! Aduh, kaget saya. Ternyata kamu, Cong. Maaf, Om Tamin. Om Tamin udah lama ya nunggu di sini. Nggak juga sih, Cong. Iya, maaf, Om. Tadi saya nyasar. Soalnya belum terbiasa pakai alat teleport ini. Oh, ya udah nggak apa-apa. Ngomong-ngomong, itu kamu pakai alat teleport dari markas ya? Nggak takut rusak lagi, Cong? Nggak, Om. Ini malah masih Ron yang nyuruh saya pakai alat ini. Baterainya juga udah dicas penuh, Om. Jadi pasti aman deh. Gitu. Tapi tumben Mas Iron mau kasih pinjem kamu alat kayak gituan dari markas, Cong. Soalnya kata Mas Iron, monster yang nyerang warga kali ini punya kemampuan teleport, Om. Jadi kita harus bisa teleport juga buat lawan monster itu. Alat ini juga dipasang pendeteksi monster, Om. Jadi kita bisa langsung teleport kemanapun monster itu pergi. Praktis juga ya. Tapi saya kurang yakin kalau kamu yang pakai alat itu, Cong. Sini alatnya biar saya aja yang pakai, Cong. Kenapa, Om Tamin? Gak apa-apa sih, biar lebih tenang aja. Soalnya kalau kamu yang pakai alat, biasanya malah jadi kacau. Gitu. Ya udah, ini alatnya, Om. Kalau gitu ayo buruan kita cari monster itu, Cong. Kamu pegang bahu saya ya, Cong. Biar kita teleportasinya sama-sama. Iya, Om Tamin. Tolong, siapa saja tolong saya. Percuma kau berteriak, tidak akan ada yang mendengar teriakanmu di sini. Kau akan menemui ajalmu di sini, manusia. Nah, ketemu juga kau monster. Bebasin warga itu sekarang, atau kami akan main kasar denganmu. Kenapa harus ada pengganggu di saat yang menyenangkan seperti ini? Baiklah, akan kucari tempat lain yang lebih tenang. Dasar monster kurang ajar. Dia pikir dia bisa kabur dari kita. Cong, ayo kita susul monster itu. Iya, Om Tamin. Sepertinya di sini aman. Tidak akan ada lagi yang menggangguku. Kenapa kalian selalu bisa mengikutiku? Hei monster, menyerahlah. Kau tidak akan bisa lari dari kami. Cong, buruan bawa warga itu ke tempat yang aman. Iya, Om Tamin. Ayo mas, ikut saya. Dasar Ultraman pengganggu. Akan kuhabisi kau terlebih dahulu. Terima ini. Ajar. Kau tidak akan bisa mengalahkanku. Jangan banyak omong kau dasar monster pengecut. Sudah kuduga kau akan memakai cara licik ini lagi. Ampun, lepaskan aku. Diam kau monster kurang ajar. Terima ini. Rasakan ini, laser pemusnah. Om Tamin, monsternya kemana? Kelamaan kamu, Cong. Monsternya udah saya kalahin barusan. Maaf, Om Tamin. Soalnya tadi warga itu banyak maunya. Saya anterin ke tempat yang aman. Malah minta dianterin ke mall.
Jadi ya saya antar aja sekalian. Lumayan om, saya dikasih uang jalan buat makan siang. Hah, bisa-bisanya kamu jalan ke mall sama warga padahal ada monster yang lagi nyerang kita. Ya udahlah, ayo kita ke markas buat balikin alat ini, Cong. Oke, Om Tamin.